الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين أمين وأيما امرأة أصد زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين perempuan yang mana saja yang telah berbuat maksiat kepada suaminya, maka atas perempuan itu mendapati laknat Allah, malaikat dan manusia semua. Jadi jangan sampai kita jadi istri ya yang perempuan maksiat kepada suami. Gunakan ilmu akal kita. Gunakan ilmu akal kita, jangan sampai ngelawan suami. Gunakan ilmu dan akalnya, jangan gunakan nafsunya. Nanti kalau kita gunakan nafsu, keluarga jadi korban, anak-anak yang enggak bersalah jadi korban, terjadi perceraian. Gara-gara apa? Memperturutkan nafsu. Berantem akhirnya dah. Jangan sampai. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna mura'atan, jikalau bahwa seorang perempuan ja'alat ihda yadaiha, dia menjadikan satu dari dua tangannya syawa'a, memanggang, satu manggang, wal ukhra yang lainnya tabikhan, memasak, wa wada'atha, dan dia meletakkan tuh masakannya atau panggangannya di zauji, untuk suaminya, dia hidangkan untuk suaminya, walam yardha anha, dan suaminya enggak rindu daripada istrinya. Padahal udah baik, udah masakin, tapi enggak rindu, mungkin ada hal yang lain. Kanat yaumul qiyamati ma'al yahudi wan nasara, adalah dia nanti kelak hari kiamat bersama Yahudi dan Nasara. Astagfirullahaladzim. Kumpulnya sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Jadi cari ridho suami, cari ridho suami, cari ridho suami, kecuali suami ya berbuat zina baru. Seperti ini minta pisah. Kecuali suami gebukin istri sampai babak belur, penjol, penjol, biru. Orang digebukin, dipantigin, diapiin. Nah ini kalau begini udah enggak benar. Ini bisa mati orang. Laporkan ke pengadilan. Kalau baru masalah sepele aja jadi berantem, jangan. Ya, jangan. Jaga nilai kekeluargaan kita, jaga hubungan keluarga kita. Jangan sampai umur tua, jangan sampai orang tua mencium ketidakharmonisan keluarga kita. Usahakan supaya orang tua kita, mertua kita mencium wanginya hubungan kita.
bahkan usahakan supaya dia mencium akan kebahagiaan keluarga kita. Subhanallah, dia bahagia banget, masya Allah. Mama senang kamu bahagia. Ya. Gak apa-apa kita mengkalahkan diri kita, walaupun kita benar umpama demi kesatuan, persatuan, keutuhan keluarga kita. Baik laki maupun perempuan. Umpama perempuan lagi jadi apaan? Lagi jadi api. Oh, ngelentab. Marah. Laki diam aja dah. Biarin dia ngomong udah. Padahal lakinya benar. Karena bininya lagi entah kenapa. Manusia kan begitu, kadang begitu. Nah, begitu pula ketika lagi suami lagi jadi api, lagi ngelentap, rumah api ngelentap, gimana rasanya itu? Ya. Itu kan kita harus cermat menangani itu. Harus cermat menangani itu. Kalau ada api, wah, kita harus cermat. Biar pandai gimana nih? Pakai akal sehat. Kompor meleduk, bagaimana caranya nih? Panik yang enggak bisa. Gas. Iya, nyala. Nyala api. Jangan panik kan begitu kata ahlinya. Tenang. Apa yang harus diambil yang paling tepat langkahnya? Ya, katanya pertama matikan ini. Jangan panik. Ya, langsung disirapin airnya, enggak bisa, enggak mati-mati. Nah, begitu pula suami istri. Jangan panik, tenang. Istri lagi panas, lagi menyala, lagi jadi api, ngelentap, kata bahasa Betawi, lagi bener-bener. Suami, tenang. Begitu pula suami lagi, suami jadi air ketika itu. Begitu pula sebaliknya, suami jadi api, ngelentap, istrinya tenang. Diamin. Kadang suami istri itu Allah adil, ada yang suaminya kalem, bininya jingkrak-jingkrakan. Ada yang dibalik juga, suaminya, aduh, istrinya kalem, ada yang begitu. Pantes tuh begitu, cakep. Yang berabi kalau lakinya panas, bininya panas, ini berabi nih. Makanya kita kalau pengen cari pasangan, ya, petunjuk guru, petunjuk orang tua. Ridho guru, ridho orang tua, insya Allah. Kalau kita kan pengennya yang cakep aja gitu ya. Yang ganteng aja, yang cak, yang cantik aja. Nanyanya kalau udah dapet, ya gimana nih? Udah dilamar baru bilang. Gimana udah dilamar? Ya, seharusnya belum dilamar. Karena ya walaupun udah dilamar juga bisa aja gagalkan, tapi kan kagak enak gitu ya. Harusnya sebelum itu. Kita kasih tahu yang mana nih pilihannya. Ya, insya Allah yakin bahagia. Kalau kita minta bantuan orang tua, minta bantuan guru. Ya, kalau cantik paling 6 bulan habis. Ya,
6 bulan. Walaupun cantiknya ngalahin artis, jangan kayak artis ngalahin artis. Sekalipun ya. Ganteng ngalahin artis sekalipun. Ya, 6 bulan udah akhlaknya jelek, udah. Koh kita sama dia. Koh tuh bahasa mana koh tuh ya? Ya koh banget dah. Anak sekarang bilang kagak mood ngelihatnya dah. Jadi akhlak yang kita pilih, akhlak agamanya tuh akhlaknya. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ayyuma ra'atin da'a zawjuha ila firashihi, perempuan yang mana saja yang dipanggil, yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur. Paham enggak tuh ya? Diajak sama suaminya, ayo Neng. Ntar dulu sinetron rame. Ayo Neng, ntar dulu bola rame. Perempuan nonton bola. Laki aja enggak nonton bola. Jangan ya, jangan. Kan penggemarnya bola lagi. Orangnya non muslim, masa penggemarnya fansnya ngefans sama orang non muslim sih ya, jangan ya. Ya. Sama guru aja, sama ulama aja. Ya, sama ulama, sama guru, ya, sama ulama. Gitu ya. Biar nanti bisa dikumpulkan bersama-sama, mudah-mudahan di tempat yang baik. Amin. Perempuan yang mana saja yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya, fasawwafat bi'i hatta yanama fa'iyya mal'unatun, lalu diantar-entaran sehingga suaminya ketiduran, maka perempuan itu mal'unatun, dilaknat. Kata suaminya tadi, mama, ayah ajakin enggak mau. Ya kan lagi rame banget ya. Lagi mau, papa kenapa tidur? Ya tadi kan sama papa capek. Ya, makanya tadi papa panggil, ya mama, ya umpama begitu ya. Wah. Jadi tuh suaminya tidur dalam keadaan kesel. Ya. Itu mal'unatun, tuh perempuan dilaknat. Ya. Jangan begitu ya, jangan begitu ya. Jangan. Jadi perempuan siap aja, kecuali istri dalam keadaan sakit. Jangan suami ya enggak punya otak, bahasa kasar gitu ya. Jangan kagak punya otak. Orang lagi sakit masih juga otaknya di mana? Kasarnya begitu ya. Jangan kayak orang apa, kalau enggak punya otak apa? Orang gila namanya ya. Orang lagi sakit masih diberikan juga. Ya. Kalau istri lagi sakit, ya suami biar idep, gitu ya. Jangan cuek aja. Lagi sehat dimanfaatin. Lagi sakit dicuekin. Ditanya kagak, tau kebangetan. Neng mau apa? Gitu nanya dong. Neng mau apa? Iya. Mama mau apa? Iya. Mau dipijitin. Lepangan mana? Begitu. Iya, nanya jangan cuma keluar masuk bininya lagi. Bininya lagi sakit, lakinya keluar masuk aja kagak ada nanya sama sekali, cuek aja. Jangan kayak begitu nanya.
pentingnya seorang istri itu, pentingnya seorang istri, masya Allah. Kita punya anak, istri sakit, yang repot siapa? Siapa yang repot? Suami. Tuh betapa pentingnya, iya, seorang istri. Begitu pula kalau suami sakit, istri juga biar hidup, biar hidup. Mas sakit mas ya, iya, iya neng, mau diapain mas? Iya, mau diapain, satu Betawi satu Jawa ya. Mas mau diapain mas Mizan, bapak itu. Pijitin, pijitin yang mana? Ini palanya dipusing. Oh, iya. Sembuh langsung tuh kalau yang mijitin istrinya. Iya, begitu suami istrinya. Itu di situ akan terasa betapa bahagianya seorang istri ketika suami perhatian lagi sakit atau lagi apa aja. Begitu pula suami lagi sakit, betapa perhatiannya seorang istri kepada suami. Itu terobati walaupun kagak punya duit. Terobati, kenapa? Sayangnya itu. Emang kenapa sih lu udah menemui dia? Sayang banget sama gua, perhatian benar. Kata orang-orang, orang jelek begitu. Tapi ya, sayang itu gak bisa dihindari, gak bisa dinafikan. Ya, sayang, sayangnya, perhatiannya, masya Allah. Baik suami maupun istri. Lagi pergi-pergi kemana gitu, ditanya, ditelepon. Neng, gimana kabarnya? Sehat nggak sehat? Ditanyain, diperhatiin. Jangan dicuekin, istri maupun suami. Jadi penuh perhatian, akan timbul selalu sayang. Wa ayyu imra'atin kalahat, kalahat maksudnya ya, ay abasa, perempuan mana saja yang masam mukanya, kalau bahasa Betawi ya apa, cemberut, cembetut, manyun, ya apalagi ya, mukanya njapluk, Betawi banget itu ya, njapluk aja jadi muka, punya muka. Diam aja, artis aja yang cantik, jelek bagaimana, ada ya potongan kayak kita begini ya, iya, cemberut aja, walaupun ganteng kalau cemberut ya, apa enak ngeliatnya gitu ya. Jangan, ini perempuan mana saja yang masam mukanya, fi wajhi wajhi zaujiha, pada muka suaminya, fahya fi sukhtin la'i ila antudahikahu wa tastardiyahu, maka dia itu berada dalam kemurkaan Allah sampai si istri membuat tertawa suaminya dan membuatnya ridho suaminya. Ai tatluba ridhohu, maksudnya si istri ya sampai menuntut ridho suami. Masya Allah. Tuntut ridho suami. Disuruh carilah suami. Nah suami juga penuh maaf. Jangan baru istri salah dikit. Itu laki kayak perempuan. Susah banget memaafkan orang. Jangan. Jadi istri udah minta maaf, maafin saya mas, mas maafin saya mas. Ayah dah nggak apa, kan enak begitu. Dan istri harus mudah minta maaf, begitu pula suami mudah minta maaf
salah, mudah minta maaf. Biasain itu begitu. Ya, suami istri, ya, jangan berat minta maaf. Emang salah, minta maaf. Ya, biasain itu minta maaf. Karena susah. Makanya dulu ada acara di televisi, susahnya minta maaf. Emang susah, enggak semua orang bisa minta maaf. Ayo minta maaf, Neng, minta maaf Neng. Kan Neng salah. Minta maaf, ya. Salah minta maaf, biasakan itu. Nanti anak-anak kita insya Allah akan begitu, kalau kitanya begitu. Wakala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sami'tu, aku telah mendengar. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja, abasat, yang masam mukanya, fi wajhi zawjiha, pada muka suaminya, illa, kecuali, qomat, berdiri. Berdiri perempuan itu min qabriha, daripada kuburnya, muswaddatal wajhi, dalam keadaan hitam mukanya. Jadi nanti bangkit dari kubur tuh perempuan mukanya hitam. Lu siapa? Gua. Siapa gua? Bini abang, ya Allah, bini hitam begini, Neng. Dulu pan putih, ini sekarang kok hitam. Bang maafin ayah bang, dulu abang, ayah sama abang, muka ayah cemberut, mulu sama abang, maafin bang. Iya abang udah maafin dah. Tapi di situ gimana di akhirat? Ya, tebus dulu tuh dosa, dibakar di neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan cemberut aja ya para istri sama suami ya. Jangan jelek cemberut. Ini jelek. Yang putih aja kalau cemberut jelek, jelek yang putih cemberut. Orang putih cantik cemberut jelek enggak? Jelek, laki perempuan, laki baik laki maupun perempuan cemberut jelek enggak? Jelek aja, jelek banget. Jelek banget. Bagaimana kalau ya ngomong hitam gak enak banget gitu ya. Iya. Cemberut jangan. Iya. Senyum. Senyum, murah senyum. Enak. Kalau di rumah, ya, bini kesel marah, suami juga pulang ke rumah, enggak enak. Enggak enak. Mau kemana pulang? Rumah istri tempat pulang. Istri kita itu tempat singgah suami. Begitu pula kalau suami marah, gedek, nanti istri mau pulang kemana? Enggak enak. Jadi suami istri harus mampu membina rumah tangga dengan baik. Senyum, jangan cemberut aja. Jangan diem aja. Pengen apa rasanya? Kalau bukan gue. Ya, tanya tuh yang udah nikah, tanya. Yang udah lama. baru nyicipin. Udah gergetan. Kalau bukan. Ya senyum. Istri senyum. Begitu pula sama suami pun begitu. Iya, jangan suami kayak perempuan ngambek mulu tuh suami.
Nah, sama, jangan sampai dikatain sama bini, ya elah cengen banget sih bang. Ngambek mulu, jangan. Ya. Jadi suami istri harus ya mampu meredakan nafsunya masing-masing gitu ya. Ya, mawas diri, jangan menang-menang, jangan menang-menangan. Ya, saling ngalah. Ya, Masya Allah, saling ya, jaga rahasia. Senyum sama suami. Ya, cium tangannya. Jangan lupa ucapkan salam sampai kamar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan, cium keningnya. Nah. Ya, biasain begitu. Ada cium sayang, ada cium mesra. Ya. Ya, tapi kalau depan orang jangan. Minar rodail. Ya, di depan orang jangan. Ya, walaupun suami istri jangan, itu namanya minar rodail. Terus terang saya kalau ngeliat, walaupun cium kening ngeliat ada orang begitu, saya nggak mau lihat. Kenapa? Nggak tahu, hatinya nggak enak. Iya, kan banyak tuh begitu. Ya, kayak artis dulu kan pernah dilanda ya apa cerai kawin depan orang banyak dia ciuman, nauzubillah, dia mesra-mesraan. Enggak lama kita dengar apa dia bercerai, dia kawin lagi, dia bercerai lagi. Nah kalau kucing enak kucing, nah kalau orang cerai kawin yang kasihan siapa? Anak kita yang kasihan. Yang kasihan anak kita, anak yang kasihan. Kalau mau nikah lagi yang tua tetap dipelihara, dijaga. Dirawatin. Ada yang baru. Jangan pengen lagi diceraiin itu. Kejem banget sih. Tapi ada juga perempuan, kalau saya dimadu, saya diduakan, kita cerai dua. Jangan seperti itu, jangan. Takdir enggak bakal berlalu, takdir enggak bakal berubah. Terimalah takdir Allah. Ya, insya Allah itu jadi tenang hati kita. Belum tentu, ya, orang yang suaminya, istrinya ada banyak enggak tenang. Boleh jadi dia lebih tenang daripada yang istrinya, dia suaminya satu aja. Ya, bagaimana enggak mau tenang? Bagaimana ya, bagaimana tenang? Emang bininya satu, tapi jajannya banyak banget. Jadi kalau begitu apa? Pasrahkan takdir kepada Allah, pasrahkan takdir sama Allah. Insya Allah. Ya, makanya kita gunakan akal dan ya akal kita dan agama kita, gunakan dengan baik. Ilmu, gunakan ilmu nih. Amalkan ilmu kita. Kalau jadi suami itu bagaimana? Kalau jadi istri itu bagaimana? Gitu. Sikapnya. Jadi kalau perempuan nanti ya, kalau perempuan cemberut aja sama laki-laki sama suaminya ya, maka nanti di hari kiamat bangkit dari kubur dalam keadaan hitam, udah makin legem aja udah. Enggak kekenalan. Wa ayyu mamra'atin kharajat, perempuan mana saja yang keluar ya. Tapi maaf, yang tadi itu sama suami senyum, kalau sama orang ya jangan senyum aja. Ya tapi ya jangan juga cemberut aja. Ya sama orang jangan juga cemberut aja, jangan juga ya. Baik aja sama orang itu ya. Ya jangan sampai dibalik, sama orang senyumnya murah, sama suami cemberut aja. Jangan. Ya, jangan sampai begitu.
Ya, sebaliknya pun sama gitu ya, suami istri. Sama orang perempuan yang lain senyumnya mudah, sama istri gak mau ngelihat. Jangan kayak begitu juga, jangan. Wa ayyumam ra'atin, perempuan yang mana saja, kharajat, dia keluar mindari daripada rumahnya, bighairi izni zawji'a, dari tanpa, dengan tanpa ya izin suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a, maka perempuan itu dilaknat oleh malaikat sampai pulang kembali ke rumahnya. Ya, walaupun pergi ziarah, mas, aku pengen pergi ziarah, mas. Ya, gimana sih Neng? Abang kan hari ini libur. Mau ngapain bang? Ya nggak paham banget sih. Abang begitu mulu sih. Bang, ini nggak boleh kayak begini ya. Jangan kayak begitu. Ya kalau kata suami jangan, jangan. Kan pakai duit saya bang. Saya boleh ngumpulin bang. Walaupun pakai duit sendiri, jangan. Nggak ada, ya nggak ada ukuran di situ. Kalau kata suami jangan pergi, jangan pergi udah. Walaupun udah rapi umpama, bang udah rapi begini bang. Oh, walaupun udah rapi umpama, udah pakai sepatu, udah pakai baju cakep, udah pakai bedak, udah dandan. Kata suaminya enggak jadi, buka semua. Ya. Tuh namanya suami istri yang saleha, patuh sama suami. Ya, nanya sama suami, boleh enggak bang? Kalau kata suami enggak boleh, ya udah jangan ngambek. Jangan, boleh enggak bang? Enggak boleh. Enggak boleh. Nanya tapi ngambek, cemberut aja di situ. Jangan kayak begitu. Nanya sih nanya, tapi kenapa dijawab masih cemberut aja? Buat apa nanya? Nah, jangan kayak begitu tuh. Itu anak kecil banget ya. Anak kecil kan begitu. Abi, abi, boleh nggak minum es? Kalau nggak boleh gimana? Ngambek langsung. Anak kecil begitu, jadi jangan kayak anak kecil. Ila baiti, maksudnya pulang ke rumahnya. Wa qala Utsman bin Affan, berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, samitu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma kharajat imra'atun, tidaklah keluar seorang perempuan min baiti zaujiha, daripada rumah suaminya, bi ghairi izni, dengan tanpa izin suaminya, illa kecuali la'ana akullu syai'in, kecuali dilaknat tuh perempuan oleh setiap sesuatu. Dilaknat itu perempuan. Jadi kalau perempuan pergi tanpa izin suami, dilaknat, tolaat oleh setiap sesuatu, kullu syai'. Emang enak tuh ya, dilaknat oleh setiap sesuatu. Astagfirullahaladzim, emang mau dilaknat? Ah, itu kan hadisnya belum tentu sahih. Jangan kayak begitu. Hadis itu lemah bukan karena hadisnya, boleh jadi yang bawanya. Kalau hadisnya boleh jadi benar, yakin, udah lihat aja isinya. Isinya cakep apa enggak? Benar apa enggak? Benar, udah. Jangan pusing-pusing. Dilaknat sama sesuatu. Setiap sesuatu melaknat kita. Gimana kalau begitu? Jangan sampai begitu. Tola'at alaihi syamsu hatta al-hitanu fil bahri, yang terbit atasnya oleh matahari, sampai ikan di lautan melaknat perempuan yang perlu keluar tanpa izin suami. Jangan sampai kayak begini. Minta izin suami, minta izin suami, minta ridha sama suami, minta ridha. Soleh,
semuanya soleh, bahagia, bahagia, bahagia. Dan suami bakal semakin sayang sama istrinya kalau istrinya selalu minta ridho sama suami. Dicari ridhonya, dikejar ridhonya, insya Allah enggak mendua. Ya, insya Allah enggak mendua, dia akan tetap satu cinta. Ya, SATU, CINTA, ya, satu cinta. Qalat, berkata ai ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syaral nisa, wahai para perempuan, law ta'lamin, jikalau engkau mengetahui, ya ma'syaral nisa, law ya ta'lamin, jikalau engkau mengetahui, hai perempuan, jikalau engkau mengetahui, ini muprot kalau begini nih. Ya, enaknya sih jamak. Kalau jamak bukan begini lah. Ta'lamnani. La ta'lamnani gitu. Ya. Ini mengawak muprot bacanya. Lau ta'lamin, jikalau engkau mengetahui. Bihaqqi azwajikum, azwajikunna, dengan hak suami-suami kamu. Jikalau kamu mengetahui dengan hak suami-suami kamu, alaikunna, atas kamu. Jikalau kamu mengetahui dengan hak suami-suami kamu, alaikunna, atas kamu. Ya. La ja'alatil mar'atu, niscaya la ja'alatil mar'atu, niscaya perempuan, min kunna, daripada kamu, tasma'ul tamsahul gubaru, ya, tamsahul gubaru, an qadamai zawjiha bi'uri zawjiha. Niscaya perempuan itu menjadikan, ya ja'ala maknanya kana, niscaya perempuan itu menjadikan di antara kamu, niscaya adalah gitu, niscaya adalah perempuan itu di antara kamu, dia akan menyapu debu-debu daripada ya yang ada di dua tumit suaminya dengan sebagian mukanya. Jadi begini. Disapu pakai. Ya, disapu. Disapunya begini. Jadi saking apa ya, saking besarnya. Ya, jikalau kamu tahu, jikalau kamu tahu, perempuan, hak laki-laki, suami, hak suami-suami kamu atas kamu, niscaya adalah perempuan di antara kamu akan menyapu debu-debu
yang daripada yang ada daripada dua tumit kaki suami kamu akan disapu. Ya, niscaya itu, niscaya adalah perempuan-perempuan di antara kamu dia akan menyapu debu-debu yang ada daripada ya di dua tumit kaki suaminya dengan sebagian mukanya. Akan saking apa? Ai ba'di zaujiha sebagian mukanya. Saking apa? Saking besarnya hak suami kepada istri, saking gedenya. Gimana tuh rasanya kamu? Enggak usah kayak begitu dah ya. Jadi gimana? Cium tangan suami ya, biasakan cium tangan suami. Suami mau pergi, cium tangannya. Diri, jangan duduk. Ya. Ah, udah apa bahasa anak sekarang tuh? Ya. Ah, udah asik begini udah enak kan namanya? Udah PW. Nah. Mas, udah PW, Mas. Duduk aja ya. Jangan. Diri. Muliakan suami. Diri. Suami pulang, diri. Cium tangan. Jangan enggak diri. Suami pulang dari mana-mana, diri cium tangan. Contohkan anak-anak kita. Nah, kalau emaknya kayak begitu, emaknya. Nah, bagaimana anak-anaknya? Contohin. Cium tangan suami. Cium tangan suami. Nah, istrinya suami, ya, cium sayang istri. Tapi enggak ada orang gitu ya. Cium tak sayang istri. Enggak ada orang. Jangan ada orang bermesra-mesra, kagak ada orang diam-diaman. Jangan. Cium sayang apa? Kecup telinga, telinga. Jidat ini, jidat istri cekecup. Cium. Cium mesra, ya tahu dah tuh ya. Sayang kita sama istri. Ya. Kamu kasih perhatian kepada istri kamu, kamu kasih sayang kepada istri kamu, istri makin sayang sama kita. Kalau makin cuek, makin cuek. Cuek istri jadi gimana gitu ya. Ya, udah jam 7 kita punya acara nih ya. Cukup aja segini ya. Wallahu a'lam bishawab. Entar kita ulang lagi bacaan qolat umul mukminin dari situ aja.